Oke guys, kali ini saya akan mengulang video yang sebelumnya saya unggah ya, tentang mengskip akun Microsoft. Nah, ini barusan saya install Windows 11. Oke, langsung aja saya next, karena di short itu kayaknya banyak yang kurang paham ya untuk caranya, atau kurang detail ya. Oke. Ini kita skip aja dulu. Nah, ini dia guys. Di sini kita disuruh mengkonekkan internet guys ya, atau WiFi. Di sini tidak bisa kita next, jadi akan saya konekkan. Di sini saya pakai connect automatic. Dia akan saya konekkan dulu. Oke, ini sudah agak terkoneksi ya. Jadi next-nya baru bisa. Akan saya next. Dia masih checking update, jadi ditunggu aja dulu. Oke, di sini disuruh name your device. Nah, di sini akan saya tulis Asus gitu aja karena laptopnya Asus. Dan next, dia akan merestart. Kalau nggak salah. Oke, ditunggu aja dulu ya, guys. Oke, di sini kita disuruh masuk ke unlock your Microsoft experience. Jadi di sini kita sign in. Di sini kita diharuskan untuk di sini ya, memasukkan akun Microsoft. Jadi di sini kita skip. Jadi untuk akunnya kita skip dengan kita tuliskan no at thankyou.com seperti ini ya guys. Ini no at thankyou, akan saya tulis di sini ya untuk tulisannya. Kita next. Lalu untuk passwordnya itu kita terserah aja guys, segini aja. Kita next, kita sign in ya. Dia akan mendeteksi let's add. Nah, di sini ada tulisannya oops something went wrong. Nah, kita next aja. Nah, oke. Okay. Untuk halaman sign in-nya sudah kita lewati ya, guys. Jadi tinggal kita next-next seperti ini. Oke, okay, gitu aja, guys. Untuk seri apa ini namanya, versi Windows 11-nya. Nah, ini pengaruh ya guys ya. Jadi saya akan kasih tahu kalian untuk yang saya pakai ini versi yang berapa.
Oke, akan saya skip ya. Gak usah di skip, biar kalian tahu untuk prosesnya ya. Cuma sebentar kok guys. Jadi video ini tidak ada yang saya skip. Tuh, dia sudah mau menyapa, jadi sudah mau masuk Windows ya guys. Gitu aja guys ya untuk caranya. Nah, ini supaya masuk dulu akan saya kasih tahu untuk versi Windows-nya. Kalau untuk laptop baru-baru itu juga masih, untuk tutorial ini masih bisa dipakai ya guys. Untuk kalian yang masih baru beli laptop yang generasi 12 kalau nggak salah sekarang ya, ada yang 13 kalau udah keluar ya guys. Ya, kalau ini saya pakai generasi 8 guys. Ini ROG Strike GL503G. Ini baru dapat ya, bekas. Cuma kondisinya juga masih oke, cuma baterainya agak sudah ngedrop ya guys ya. Jadi punya PR untuk mengganti baterai saya juga. Tadi overheat juga, jadi sudah saya bersihkan. Tadi lupa untuk tak buat tutorial untuk bersihkan laptop ini. Coba kalian komen di bawah guys ya kalau butuh tutorial itu. Karena ini sudah tak puasnya, nanti mungkin next time kalau dapat laptop seperti ini lagi ya guys. Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk Windows. Kan saya kasih tahu untuk versi Windows-nya di sistem. Oke. Ini pakai 22H2, jadi ini untuk updatean terbaru video ini dibuat ya guys. Untuk sekarang video ini dibuat, ini masih pakai versi yang 22H2. Jadi nanti kalau ada versi terbaru, coba akan saya buat video lagi ya. Karena ini tutorial yang simple, tapi kalau nggak tahu ya, ya nggak bisa gitu guys. Oke guys, kalau gitu sekian dulu guys ya video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like video ini jika kalian menyukainya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini ya guys ya.